selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Yuk kita lihat beberapa program studi yang ada di fakultas ini. Program studi kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta transformasi dan interaksi untuk membentuk materi. Program studi kimia memiliki D3 kimia industri dan analis. Program studi biologi mendalami tentang makhluk hidup dengan subjek yang dipelajari ialah struktur dan anatomi organisme, genetika, fisiologi, ekologi, perilaku, dan sel molekul yang terdapat pada setiap makhluk hidup. Program studi matematika mempelajari matematika murni seperti aljabar, geometri, statistika, komputasi, aktuaria, dan riset operasi. Program studi fisika merupakan bidang ilmu yang fokus mempelajari gejala alam tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Teknik geofisika adalah ilmu kebumian yang menerapkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan geologi yang mempelajari bagaimana struktur di bawah permukaan bumi. Program studi teknik pertambangan merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses penambangan mineral berharga dan batu bara. Teknik geologi mempelajari tentang bumi, komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, hingga proses pembentukannya. Program studi sistem informasi mencakup tentang proses bisnis dan teknologi informasi, sehingga lulusan dari program studi sistem informasi diharapkan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan bisnis. Fakultas Sains dan Teknologi juga memiliki organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa. Fakultas Saintek juga terdapat di Pondok Meja. Teknik lingkungan adalah bidang ilmu yang mempelajari berbagai permasalahan lingkungan dan solusinya, seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran akibat limbah, dan lain-lain. Program studi teknik sipil akan mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi gedung dan infrastruktur lainnya yang juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia.
Teknik kimia adalah ilmu teknik yang mempelajari bagaimana cara memproses bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah produk komersil dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Dan yang terakhir, program studi teknik elektro. Nah, itu dia beberapa program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. See you next time. Bye-bye.